Okay, assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, hari ini nak react pasal macam-macam yang terjadi minggu ni. Banyak pula benda jadi. Tak sempat nak react semua benda, so aku kompres je dalam satu video ni. Senang. Okay, kita bermula dengan pun kata berita yang kalau korang ada perasaan, mesti ada perasaannya benda ni viral kan, yang seorang ayah tak boleh nak tanam anak dia sebab dia tak cukup, dia ada 100.5 je. Pihak pengurusan masjid ke surau minta 300, dia tak ada duit dan dia terpaksa bawa balik mayat anak dia. Saya laku bini dia gugur, anak dia dah 8 bulan, kita besar dah macam baby dah lah kan. Bawa balik hospital, tapi ada orang tolong dia lah. End up ada orang tolong dia untuk sempurnakan jenazah lah. Okay, kesian juga. Aku macam aduh apa ni, kesian tu sumpah. Jadi macam kenapa pihak pusat masjid sampai halau dia kan. Aku tak tahu. Kalau kita pandang di sudut lain, mungkin dia tak join kainat kematian ke apa. Kalau tak join pun takkan sampai halau dia balik tu lah. Tak apalah, yang penting benda tu settle lah. Okay, dia dah dapat tanam anak dia, benda semua. So alhamdulillah benda tu settle. Takziah. Okay, Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Semoga roh anak tu ditempatkan dengan orang-orang yang beriman lah. Okay, kesian tu anak dah meninggal, lepas tu nak tanam tak boleh. Peras tu. Aduh, okay. Itu satu hal. Okay, minggu ni ada dua kes ke tiga. Tak apa, satu kes kereta accident masuk sampai dalam rumah. Okay, dua kes orang kena langgar. Okay, satu kes ni aku tak tahu sebab aku ada juga cari video ni kan. Video ni aku akan letakkan kejap lagi. Oh shit. Kemar. Ayuh, di semua ni. Rasa wantan ya lah ya. Okay, di semua ni naik. Oh my god. Okay, nasib baik tak ada orang dekat situ. Yang dilanggar tu kereta, tagar dengan kereta orang ni. Okay, kalau ada orang dekat situ, aku tak tahulah. Nampaknya laju hilang kawalan. Aku tak tahu cerita. Sebab tak ada berita benda-benda ni ada dalam grup WhatsApp. Lepas tu, apa orang kata, tak tahulah benda ni. Aku rasa tak viral dan aku ada dengar dia macam bercakap-cakap dalam bahasa Cina lah. Aku tak sure. Nak pesan kat sini, bawa kereta elok-elok kan. Kereta boleh ganti kan. Kalau kata kita accident langgar apa-apa, memang kereta boleh ganti, barang boleh ganti. Nyawa tak boleh ganti, bye. Ha, nyawa tak boleh ganti. Kau bayangkan kalau dia accident tu, time tu dia langgar orang. Ya, ya. Ha, ni jadi juga pasal kes yang terjadi pasal yang langgar orang ni. Okey, satu kes yang polis trafik dilanggar tu kat tengah jalan tu, di tengah kawal lalu lintas kan, kena langgar sebab tu. Aku tengok pun alah, takkan aku tak nampak lu orang tu kat situ. Okey, so budak yang langgar tu, tak silap aku perempuan student. Okey, dia tak silap aku kena penjara berapa lama kan? Aku tengok 6 bulan ke berapa, aku tak ingat. Lepas tu kena denda dan lesen kena gantung. Aku macam, lama. Sebab nasib baik
polis trafik tu tak mati. Kalau mati, alamak. Tak ke pisang tu kalau mati lagi lah. Ha, ini tak mati pun kau kena penjara, denda apa bagai. Kalau mati, ya, mampus kering. Okay, lepas tu pasal kilang kau juga, ni baru jadi semalam dekat Jalan Tun Razak, Kota Kinabalu. Orang yang melintas pula tak tengok dia tak tengok kiri kanan, mai lintas je, hang kata bam, kena langgar. Cakap aduh, itu orang salah sendirilah. Itu nak lintas, orang kata lintas dekat tempat yang dah disediakan atau guna di jantas lah senang. Tu dah jadi macam tu, masih lagi dalam siasatan polis tengah nak tengok. Tapi kalau dia tengok video tu, kalau akulah, bagi aku, tengok orang yang jalan, yang lintas tu lah salah kan, sebab dia yang keluar gitu je, orang tak nampak. Aduh. Lepas tu lagi satu kes, orang kata apa, URB ya, polis kan, dia tembak satu penjenayah ni. Aku tak tahu cerita sebenarnya, dengarnya dekat Kelang, dia cocok duit dekat mesin ATM. Lepas tu duit tu tak keluar, dan dia mengamuk sampai keluar pisau benda semua lah. Okay, lepas tu orang kata dia mengamuk tu, ada polis datang nak kawal keadaan, dia serang polis tu dan dia kena tembak. So ada yang mengecam tindakan tu. Okay, ada juga macam aku. Aku kan nak backup, tapi itu memang dah, orang kata kalau korang tengok video tu pun dah terang, memang orang tu pergi serang polis tu dengan pisau. Okay, dia serang, memang kena tembak, kena tembak lah. Boleh nak buat apa lah. Okay, so nasib baik apa, dua benda ni, yang polis trafik kena langgar dengan polis yang kena serang ni, nasib baik jadi dah lepas hari polis. Kan, kalau dia jadi sebelum hari polis, mungkin dia menjadi topik yang sangat hangat dibincangkan masa hari polis je. Okay, lalang cerita pasal hari polis, selamat hari polis yang ke berapa 212 ke 211. Okay, selamat hari polis kepada semua polis di luar sana, menjaga keamanan. Okay, tu je nak cakap, nak bebel untuk hari ini. Okay, sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye.